الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدى منافع في علم في دار آمين فائدة هذه فائدة من satu yang berbeda. Man mata wa alaihi salatun fala qada'a wa la fidyata. Man mata, siapa saja yang telah meninggal dunia, wa alaihi salatun, dan atasnya mempunyai kewajiban salat, fala qada'a wa la fidyata, maka tidak ada qada', tidak ada fidyah. Ini pendapat yang pertama. Siapa yang meninggal dunia padahal dia itu mempunyai kewajiban sholat, maka tidak ada qada, tidak ada fidyah. Jadi orang yang hidup enggak mengqadakan, itu kewajiban orangnya yang meninggal itu, bukan kewajiban orang yang hidup. Itu satu pendapat. Wa fi qaulin, dan pada satu pendapat lainnya, ka jam'i mujtahidina, seperti jamaah para mujtahid, annaha tuqda'u anhu, bahwasannya dikodokkan daripadanya. Jadi boleh dikodohi. Pendapat kedua mengatakan boleh dikodohi. Kenapa? Li khabari al-Bukhari wa ghairihi, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan lainnya. Wa min sama, dan dari sana, ikhtaro jam'un min a'immatina, dan dari alasan di sana telah memilih akan pendapat yang kedua, akan dia pendapat yang kedua, jam'un, oleh satu kelompok, min a'immatina, daripada para imam-imam kami, Syafi'i, bahwasannya boleh dikodokkan. Orang meninggal dunia punya kewajiban utang sholat, boleh dikodokkan. Itu pendapat yang kedua, dikuatkan oleh para imam-imam kami mazhab Syafi'i. Wa fa'ala bihi as-Subki, dan telah mempraktekkan dengannya, dengan pendapat yang kedua, bahwasanya dikodokkan orang yang sudah meninggal dunia mempunyai kewajiban utang sholat, mengkodokkan olehnya, ya, melakukan dengannya, oleh Imam Subki. Ya. Imam Subki telah mempraktekkan itu, an ba'di aqaribihi, daripada sebagian kerabat-kerabatnya. Jadi pendapat yang pertama, man mata wa alaihi salatun fala qada'a wa la fidyata, enggak ada qada', enggak ada fidyah. Jadi enggak usah dikodokkan, enggak usah dipidyahkan, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, boleh. Ya. Boleh dikodokkan. Dan pendapat yang kedua didukung oleh para imam-imam madzhab Syafi'i dan dipraktekkan oleh Imam Subki. Manakala Ibnu Burhanin anit anil qadimi annahu yalzamul waliyu in khalafa tirkatan ayusalliya anhu kasumi,
wa naqala Ibnu Burhan, dan telah mengutip oleh Ibnu Burhan anil qadim, daripada qaul qadim Imam Syafi'i, annahu, akan bahwasanya yalzamul wali, wajib oleh seorang wali, in khulafa tirkatan, jika ia yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan, boleh seorang wali ayyusaliya anhu, bahwa ia mensolatkan daripadanya, disolatin, kasawmi, seperti puasa, dipuasain. Jadi ada qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan boleh disolatin seperti dipuasai. Wa fi jam'in wa fi wajhin 'alaihi katsirun min ashabina annahu yut'imu an kulli salatin muddan. Wa fi wajhin, dan pada satu wajah, 'alaihi, atasnya itu adalah, katsirun, pendapat, banyak pendapat ulama, banyak pendapat min ashabina, daripada ashab kami Syafi'i, annahu, bahwasannya dia boleh yut'imu, memberikan makan, nih si walinya nih, an kulli salatin, daripada setiap salat, mudan, akan satu mu. Jadi banyak yang mendukung. Jadi pada satu wajah, banyak pendapat daripada ashab kami bahwasannya ia memberi makan daripada setiap sholat satu mud. Jadi ada yang boleh. Kita jangan pejam mata. Artinya ada pendapat ulama yang bolehin orang kagak sholat dibayar pakai mud. Namun hemat saya, yang bayar pakai mud kalau enggak tahu aja, udah kebanyakan dulu lama, ya sekian tahun, nah itu 30 tahun umpama dia kagak sholat-sholat, dibayarin pakai mud, boleh. Ya, pakai mud aja bayarnya. Nah kalau yang kita tahu, maksudnya jelas-jelas itu kan perkiraan dulu, lama lagi, yang kemarin dia sakit, itu sholatin aja. Umpama setahun dia enggak sembahyang, di tempat tidur aja, itu disolatin aja, jangan pakai mud. Artinya lebih tinggian daripada pakai mud. Kalau pendapat yang pertama tadi kan enggak boleh, baik disolatin maupun di mud. Pendapat kedua boleh, dan banyak pendukung-pendukungnya. Jangan kita ributin. Gampang banget orang sembahyang gantinya pakai mud. Kalau Allah mau emang enggak bisa. Ya. Dan ini ada pendapat ulama. Emang kenapa? Ada ulama yang pendapat, artinya kita menghargai pendapat ulama. Terserah kita mau pakai yang mana, namun kita jangan mencela pendapat orang. Mau ada kitabnya. Wa qala al-muhibbu at-tabari, yasinu lil maiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatin aw mandubatin. Berkata al-muhibbu at-tabari, Imam Tabari mengatakan, yasilu, sampai lil mayiti, kepada mayit, kullu ibadatin, oleh setiap ibadah, tuf'alu, yang dilakukan anhu, daripadanya, wajibatin aw mandubatin, baik ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Sampai kepada mayit itu, setiap ibadah yang dilakukan untuknya, daripadanya, maksudnya untuknya, baik ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Baca Quran kita kirimin sampai, ya, zikir kita kirimin sampai, solawat kita kirimin sampai, solat kita kirimin sampai, puasa kita kirimin sampai, kita untuk hadiah kepadanya sampai. Kata al-muhibbu at-tabari, Imam Tabari, sampai. Artinya apa? Kalau ada ulama yang berpendapat seperti ini, enggak usah kita ribut-ribut. Hargai pendapat
orang. Kenapa? Ada kitabnya. Kecuali enggak ada kitabnya, dia berpendapat pakai nafsunya aja. Itu namanya ya sembarangan. Wa fi syarhil mukhtari li mu'allifihi, dan dalam syarah mukhtar bagi mu'allifnya, mazhabu ahli sunnati anna lil insani ayya ja'ala sawaba amalihi wa salatihi li ghairihi wa yasiluhu. Ini dalam syarah al-mukhtar bagi penyusunnya, mazhabu ahli sunnati, mazhab ahli sunnah, anna lil insani, bahwa bagi manusia boleh, ayya ja'ala, bahwa dia menjadikan, sawaba amalihi, akan pahala amalnya, wa sholatihi, dan sholatnya, li ghairihi, untuk orang lain. Boleh. Ini kalau melihat seperti ini, pengarang ini setuju. Syekh Zainuddin, Imam Zainuddin, beliau membolehkan ya, qada'in sholat buat orang. Wa yasilu, dan akan sampai kepadanya. Ya, sampai. Wa sunnah, dan disunahkan di sa'i Ramadan wa ghairi, bagi orang yang puasa Ramadan dan lainnya, tasahurun sahur. Jadi kalau kita sahur, nah kalau kita puasa jangan sampai kagak sahur. Kenapa? Karena sahur itu barokah. Tasaharu fa inna sahura barakatun. Sahurlah kalian karena sahur itu adalah berkah. Jadi bodoh kalau kita enggak mau sahur. Apalagi bangga. Saya sih, ya, kan ada kita baru puasa biasanya. Biasanya kita baru puasa. Alhamdulillah sih, pakai alhamdulillah sih. Saya kalau puasa sih enggak pernah sahur, alhamdulillah kuat. Ini ketahuan riaknya nih. Ya, kalau enggak sahur diam-diam aja, kenapa? Malu. Kagak sahur, kagak dapat barokah, malu. Dan ketahuan kesiangan itu. Diam-diam aja. Jangan sampai kagak sahur. Sahur, makan walau sedikit. Makan walau sedikit. Wa ta'khiru, dan sunnah mentakhirkan sahur, malam yaqa' fi syakin, semasa tidak jatuh ia dalam keraguan. Ya, tahirin sahur. Ya, jangan juga kebangetan mepet. Nanti enggak bisa santai-santai ya. Setengah empat itu sedang dah. Ya. Buat makan yang cepat, makan yang lambat, setengah empat cepat dah. Artinya satu jam setelah itu. Kemudian satu jam, kemudian subuh. Ya, kalau buat orang yang makan cepat, ya setengah jam juga sudah cukup. Wa kaunuhu ala tamrin li khabarin fihi, dan keadaannya sahurnya atas kurma karena ada hadis padanya. Wa yasulu walau bi jur'ati ma'in, dan hasil sahur sekalipun dengan seteguk air. Ya, hasil aja sih, cuma sebaiknya makan juga. Wa yadkhulu waqtuhu bi nisfil laili, dan masuk oleh waktu sahur di setengah malam. Jam 12 ke sana itu sudah boleh. Jadi kalau belum jam 12 berarti belum boleh. Maksudnya belum boleh, ya makan boleh-boleh aja sih orang makan. Belum dianggap sahur. Wa hikmatu, hikmah daripada sahur adalah at-taqawi, kuat. Jadi kalau kita sahur, hikmahnya adalah menjadi kuat. Enggak kebangetan lemes. Dan bagus. Au mukhalafatu ahli kitab, atau menyalahi ahli kitab. Ya, berbeda sama ahli kitab. Jadi kalau ahli kitab kagak pakai sahur. Wajahani, itu ada dua wajah. Wa sunnata tayyubu waqta saharin, dan disunahkan berwangi-wangi di waktu sahur. Emang kenapa di waktu sahur berwangi-wangi? Karena hukum pakai minyak wangi
dalam keadaan puasa adalah makruh. Pakai minyak wangi dalam keadaan puasa adalah makruh. Wallahu a'lam bishawab.